cakap dia bagi kita kita wang, kenapa satu kali tak boleh bagi kita nak bulan 7? Dia boleh bagi sekarang mah. Selupa ini buat ini vaksin mah. Kenapa dulu tak mau buat, sekarang buat? Apa bezanya? Selupa juga mah. Ya nak? Dulu boleh sekali buat, kenapa tak mau buat? Lagipun kenapa you nak buat dua minggu tambah dua minggu? Sekalilah satu bulan. Kita senang sikit mah, kita boleh simpan barang tak payah lagi mau keluar beli barang mah. Dah pun tak tahu lah ini politik. Ah, saya main susah sekarang. Betul, main ada orang. Main isi minyak pun tak ada duit sekarang. Bukan saya sewa bayar, main isi minyak pun tak ada duit. Cukup. Tengok, dari pukul 12 lebih sampai sekarang baru RM6. Macam mana? Sewa pun satu hari surah RM40. Minyak lagi main isi, kita lagi mau makan. RM6 siapa mau bikin? Dengan 12 lebih sampai sekarang satu orang sudah pakai penumpang. Sampai sekarang lulus ini juga. Itulah politik yang halau juga. Memang terlalu orang besar COVID. Orang semua tak mau keluar, keluar rumah saja. Mana ada orang? Pusing-pusing minyak juga habis. Main isi minyak pun tak duit. Kita pun tak boleh tahan lah bang. Betul-betul tak boleh tahan lah bang. Tak boleh tahan lah bang. Itu akhirnya. Tengok macam bulan depan. Kalau tak boleh okey, teksi ini pulang balik ke Semaria, syarikat. Tadi saya tanya. Tak boleh bayar sewa, simpan pun tak guna. Makan lagi, tak hidup lagi. Makan lama hidup. Mana mau cari duit? Nak pergi rompah kah? Ya juga. Rompah pun tak boleh sekarang. Terus saya mati. Kalau kerajaan tak boleh buat apa-apa, bantu abang dapatkan pendapatan yang sepatutnya sebelum ni dapat. Ya. Siapa lagi yang bang boleh bersandar? Saya okay. Kalau saya PMJ lah. PMJ. Kenapa tu? PMJ memang bagus lah. Dia banyak tolong orang kan. Lagi Raja Johor memang bagus lah. Tengok lah, diorang buat tim sepak bola pun macam mana kan. Memang boleh bagi kat diorang buat lah. Maknanya tutan ni payung ya, rakyat nasional. Payung lah. Diorang pun bukan politik punya orang. Lebih dekat dengan rakyat lah. Dekat dengan rakyat lah. TMJ memang bagus lah. Dia punya apa, Sultan Johor memang bagus semua kerabat dia. Abang orang Johor? Tak, saya orang Kelantan. Tapi saya suka Sultan Johor. Suka cara dia bekerja. Suka cara dia.